lagi di channel Review Abis. Oke, kali ini malam-malam nih Bang Ucup. Ya. Lu ke dagang. Lagi libur nih sekarang. Oke, lagi libur. PPKN tetap ya? PPKN. Bikin, tetap. Iya, tetap. Tetap. Asal tetep. Jangan ketahuan. Iya, sama siapa? Sama siapa aja. Oke, kali ini ketemu lagi sama gue Ita dan Bang Ucup. Bang Ucup atau biasa dikenal Bang, dengan Chef Ucup. Chef yang dulu-dulu pernah masak bareng. Nah, di kali review abis. Di review abis juga. Kalian scroll aja di bawah-bawah tuh ada tuh mukanya dia ya. Oke, kali ini kita mau apa nih? Review jajanan kita. Kita jajanan kita. Nah, ini sebenarnya punya gue sih, Bang. Oh, siap. Baru. Yeah. Ada yang baru nih. Ini jajanan kita, bisa dilihat sendiri, ini muka gue nih Bang. Oh iya, ya, berarti kita mau jadi chef juga nih kayaknya nih. Amin. Lu bagi chef sama gue ya. Oke, okay, siap. Bagi ilmu tuh baik. Baik. Nah, di sini gue pertama mau jual buah-buahan. Namanya es kulkul. Itu buah dicemplungin ke coklat. Buah dicemplungin ke coklat? Iya, mau lihat kan? Ini penampakannya nih. Wah. Kayaknya sih enak juga. Sih enak, apalagi kalau misalkan makannya pas hujan-hujan. Enggak lah. Oh, salah. Ini kan dingin. Oh, ya. Iya. Enak tuh pas panas, panas nih, panas. Tengah hari bolong. Hardang kan, tengah hari bolong. Nah, lu beli dari gue. Tak mau nih buah. Pokoknya tinggal gue japri aja ya. Iya, japri dah mau berapa? Ini harganya cuma 2.000 aja loh guys untuk sebesar ini. Wow. Nih. Nah, ini buahnya ada pisang, melon, sama pepaya. Baru itu guys, baru tiga itu. Tapi selebihnya nanti mau gue coba yang lain biar rasanya tuh enak apa enggak, cocok apa enggak kayak gitu. Nah, ini toppingnya juga ada mesis, keju sama kacang. Jadi bervariasi. Request aku mau pakai coklat atau pakai mesis, keju boleh. By request. Lu cobain deh dagangan gue. Cobain, cobain deh guys ya. Di cobain sama Chef. Cobain nih. Ini apa ini? Itu melon. Melon. Wow. Tulan gue suka melon itu. Melonnya enak, coklatnya juga enak. Apalagi ngeliat sambil ngeliat gue. Apalagi ngeliat kita tambah manis, kemanisan jadi coklatnya. Iya. Pokoknya buat kalian yang mau coba jajanan ini bisa ada di bawah nomor teleponnya nanti ya. Iya. Atau IG-nya. Siapa IG-nya? Anita underscore NH. Langsung aja DM situ. Nit, gue mau yang ini. Oke, boleh. Ini awalan guys. Awalan gue jual ini dulu, nanti selebihnya ada barbekyuan. Terus nanti bakal ada di GoFood, namanya jajanan kita, set pedongkelan. Itu ada di GoFood, tenang aja guys. Guys, jadi bisa lewat GoFood. Banyak menu-menu yang lain, nanti gue pasang promo-promo dan diskon-diskon. Banyak banget. Mantap loh ada diskon, tak? Iya. Beli satu, dapat satu ya? Iya, nanti. Boleh, ide bagus tuh. Tapi gue mikir juga, beli dua deh, gratis satu. Kan kalau beli satu emang mau dapat satu. Iya. Bikin gue mikir ya. Emang gue, abisin. Gue ikutan makan, boleh gak nih? Boleh lah. Gue yang datang, gue yang ikutan makan. Oh, yang itu ya, yang melon. Ini gue mau cobain yang pisang keju, coklat keju. Cobain ya guys, bismillah. Enak banget. Enak banget? Manisan gak? Pas, apalagi gue ngerti gak? Manisan jadi pas. Enggak, tapi coklatnya ngapain sih Bang? Juga kan jajanan cuma 2.000, kenyang. Pasti kenyang kan gue? Kenyang, sehat juga. Mantep ya pokoknya. Nambah-nambah. Ali mau gak, Li? Gila, kameramen mau gak? Mau gak? Nantilah. Setelah tutup. Enggak, kan suka kameranya tuh goyang-goyang gitu. Iya. Ah, lu gimana sih? Gini-gini dong berarti. Mau enggak? Mau enggak? Bener ya, enggak mau ya. Halusin. Oke, stop. Yaudah, ada lagi. Mau bikin apa lagi gitu nanti next-nya ke depannya. Ya itu niatnya mau bikin barbekyuan ala-ala anak milenial sekarang lah. Nasi box seperti itu ya. Oh ya, nasi box. Itu harganya terjangkau. Pokoknya jajanan di gua mulai dari 2.000. 2.000 guys.
2000 sudah kenyang, toppingnya banyak dan gak bikin enak, sehat lagi. Mantap. Soalnya homemade sih bang. Homemade. Langsung tangan gue sendiri yang bikin. Yo, berasa chef ya gue. Gimana chef? Sobongnya dapet belum? Belum sih. Udah lu. Kira-kira terinspirasi dari mana nih bikin ini? Ini gue ingat dulu kalau pulang sekolah atau pulang ngaji, dulu tuh ada makanan ini, jajanan ini. Oh, waktu zaman SD. Zaman gue SD. Apa TK? Berarti gue belum lahir ya? SD. Enggak lah, lu udah lahir. Lu udah SMP kali. Setiap gue pulang sekolah terus ingat jajanan ini gitu. Iya, nah kan sekarang kayaknya mungkin ada, cuman di lingkungan sini nih nggak ada kan, di mana sini nggak ada, makanya ya udahlah. Gue yes, mau... juga inget sih waktu kecil ada yang jajanan yang pakai coklat, kayak gini ya. Susu ya. Makanya gue mau naikin lagi nih makanan-makanan zaman dulu tuh apa gitu yang sekiranya bisa dijual lagi di zaman sekarang yang nggak ada. Gitu kan. Apalagi harus ada topping-toppingnya yang berbeda. Nah gitu, kalau dulu kan cuma coklat doang. Coklat doang. Sekarang ada toppingnya yang kejunya, iya. Ada yang kacang, sosis. Niatnya nanti gue bakal gue tambahin selai atau apa gitu. Toppingnya mau gue banyakin lagi variasinya. Guys. Iya, jangan lupa guys. Ya. Jajanan kita. Ya. Terus kira-kira kapan nih bakalan launchingnya? Udah launching, udah bisa di order sekarang. Sudah bisa di order? Udah bisa. Bisa guys, GoFood sudah bisa ya. Sudah bisa berarti GoFood. Nanti juga ada IG-nya, bisa DM kita. IG, terus WA, by WA. WA. Bisa. Apa? Tidak. Nah. Oke. Okay. Okay, udah habis. Udah habis. Udah habis guys, udah dibuang sekali ya. Makasih ya guys udah nonton video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga pada beli di gue. Amin. Semoga dagangan gue laku. Amin. Dadah, thank you for watching. Bye.